Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dan jumpa lagi dengan resep-resep rumahan ala dapurku. Kali ini saya membuat acar seperti ini teman-teman. Ini adalah acar timun dan wortel. Ini sebagai pelengkap tambahan makanan saja teman-teman, seperti pelengkap soto, kemudian soto Betawi, kemudian nasi goreng, kemudian kwetiau dan lain-lain. Ini tuh gampang sekali membuatnya, bahannya tuh mudah juga. Nah, apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus ya di dapurku. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya, supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Ini dia bahan-bahannya untuk membuat acar timunnya. Ini ada timun, ini belum saya bersihkan ya, nanti kita bersihkan, kemudian kita potong-potong ya. Lalu wortelnya juga begitu. Ini ada wortel, ini belum saya bersihkan juga, nanti kita bersihkan, kita potong-potong juga. Kemudian ini ada cuka, lalu ada cabai rawit hijau, kemudian garam, lalu ini ada gula secukupnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus ya di dapurku. Pertama, ini kita bersihkan dulu ya timun sama wortelnya, kemudian nanti kita potong-potong. Nah, ini sudah saya potong-potong seperti ini, timun sama wortelnya. Saya potong dadu kecil-kecil seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita campur semuanya, bahannya menjadi satu. Kita siapkan dulu wadahnya seperti ini. Nah, kita masukkan ya, ini wortel sama timunnya, kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Kemudian kita masukkan juga ini cabai rawitnya. Setelah cabai rawitnya masuk, kita aduk dulu sebentar ya. Kemudian kita masukkan juga ini gula, garam secukupnya saja ya teman-teman. Kemudian kita aduk lagi ya, supaya tercampur merata semuanya. Nah, ini kalau ada nanas bisa kita tambahkan nanas ya teman-teman. Kemudian kita kasih cuka, ini kita kasih cukanya sedikit saja teman-teman, kurang lebih ini 1 sendok ini saja. Nah, cukup ya teman-teman, karena ini sudah asam cukanya. Nah, seperti ini kita aduk lagi ya. Nah, ini kemudian kita siram dengan air panas ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kemudian kita diamkan beberapa saat supaya meresap semua bumbunya. Ini kita diamkan dulu ya. Nah, ini setelah kita diamkan beberapa saat, ini sudah meresap ya teman-teman, cuka dan bumbu-bumbu lainnya ke dalam timun, wortel dan cabenya. Seperti ini hasilnya. Nah, ini siap untuk kita hidangkan dengan lauk-lauk lainnya, seperti soto Betawi, kemudian seperti nasi goreng, kwetiau, seperti itu ya teman-teman. Inilah acar timun ala dapurku. Selamat mencoba.
Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya. Dan semoga video-video saya ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.